Saya kira Mbak Adik kaget saya. Dapat hadiah apa itu? Bukannya kemarin dia? Ya hari ini juga kalau ke sana lagi. Enggak lah, kepala sekolah paling pembukaan. Lama-lama gini nggak bisa sampai. Iya dah. Iya. Jadi, posisi jatuhnya kayak mana? Jadi kini saya bawa motor sekarang karena harus nemuin orang kan nggak bisa masuk mobil itu enggak. Pulang saya. Begitu pulang, tapi belum ke rumah saya. Kemudian kan berhenti. Motor tuh agak miring. Hilang keseimbangan, saya mau nahan motor tuh nggak bisa. Nimpah saya, buh aja. Waduh, bawa langsung nggak bisa jalan. Saya kalau nggak dipijat sama kawan hari itu, kontan celah kasar tuh nggak bisa ngelipet lagi kaki. Jadi bukan dalam keadaan jalan. Udah berhenti. Jadi nggak. Makanya kawan itu cepet mesin, takut ditarik tangan saya kan. Nggak ada, nggak seruk, nggak ada apa ya. Nggak. Ketimpa aja. Coba ini pada memer, ini memer. Orang jatuh. Iya jatuh. Jebuk tuh ketimpa motor saya. Nah ini yang kena, yang tadi bengkok, hampir kelin tadi. Kolingan sama yang jam pertama itu berdulu atau berobat dulu. Kalau di itu paling dikasih ini antibiotik sama syarat patenamat ngilangin rasa nyeri. Ngilangin rasa nyeri. Lu bawaannya mas. Sarina tuh dipasang sini, sini kedengeran nih semua ya. Pasang sini aja ya. Kelas pojok denger juga pasti ya. Coba dulu, soalnya itu kan ada yang di atas kelas itu. Mending beliin yang kecil, diparalelin. Iya, diparalelin enggak. Saya paralel untuk 3 kelasnya, kelas sini gedeng rencana kan? Yang atas loh, yang atas siapa yang jamin denger? Yang atas kan ada yang di lantai 2 itu. Enggak, dia kalau di atas denger semua nginyan, kalau nging mah. Oh gitu. Paling speaker, di atas speaker mau saya pasang. 3 kelas ini speaker saya pasang. Yang kecil-kecil nanti. Yang 8 in aja.